السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشكر بوجي بقي الله تعالى علم إني وبه نستعين، kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang telah menunaikan segala amanah Allah ke atas dirinya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga kita tujukan ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana israh lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, Engkau permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kau jadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, menghayati ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatu. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami tenang hati kami. Warrahmah, Engkau sempurnakanlah, ya Allah, rahmat-Mu ke atas kami. Wa du'a al-malaikah, Engkau sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur, sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami faham dalam semua urusan hidup beragama. Kemudian Engkau masukkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami dengan Engkau, juga dosa-dosa kami sesama kami. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Engkau ampunlah juga, ya Allah, dosa-dosa ibu bapa kami, saudara mara kami, sahabat handai kami yang telah dahulu pergi menemui-Mu sebagai seorang mukmin. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladheena amanu. Janganlah Engkau jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang bersifat dengki antara kami sehingga kami berpecah antara kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, Engkau santunilah kami, Engkau rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau maha penyantun, lagi maha pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Moga doa pagi kita setelah kita menunaikan salat, Allah terima dengan sempurnanya, ya Allah.
Antara doa yang selalu saya sebut, yang kita baca last tadi, ialah doa yang disarankan, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah sifat orang-orang yang datang kemudian ni, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita bincang perjumpaan yang lepas. Itu ayat 10 surah Al-Hasyr. Ayat 10 surah Al-Hasyr. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam doa ini kita fokus empat perkara, yang kalau kita dapat empat perkara ini, insya-Allah kita akan menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang disebut di dalam surah Insyiqaq ayat 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9, nanti kita tengok. Cuma saya nak mukadimahkan dengan pada pagi ini dengan ayat 10 surah Al-Hasyr dulu, sebelum saya pergi surah Insyiqaq. Sebenarnya saya sebut untuk nak terangkan. Maksudnya kita tengok surah Al-Hasyr ini, Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah memerintahkan kita supaya kita beramal dengan doa ini. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ini, A'udzu billahi minasyaitanir rajim walladzina ja'u min ba'dihim. Ayat yang lengkap. Orang-orang yang datang selepas sahabat, selepas Muhajirin dan Ansar, para sahabat, termasuklah lepas itu tabi'in, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang selepas mereka itu, yaqulun, mereka akan berdoa, yaqulun, mereka akan sentiasa berkata, yakni berdoa secara berjamaah, secara ramai-ramai. Kita guna istilah apa dia, tahlil tu biasa kita buat, baca ramai-ramai ni, secara jahrin, secara terang. Apa dia kata? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji dan memberi jaminan kepada orang-orang yang yaqulun, mereka sentiasa, Allah guna present continuous tense, ha? Yaqulun, fi'il mudari' yang menunjukkan sekarang, akan datang dan berterusan. Dia baca sentiasa, iaitu Rabbana ighfir lana, satu. Yang kedua, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dua. Yang ketiga, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, tiga. Yang keempat, Rabbana innaka raufun rahim. Empat benda ni tuan-tuan, kalau kita hayati betul-betul, lengkap keperluan hidup dan kesatuan ummah. Yang pertama, secara diri kita, Allah minta supaya bersih diri. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ni orang datang selepas para sahabat ni, Engkau maafkanlah kami. Baik, satu perjuangan yang perlu kita usaha ialah pastikan diri kita dimaaf Allah, diri kita diampun segala dosa. Satu perjuangan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala
saat kita berada di dunia ini tak ada dosa dengan Allah. Satu. Yang kedua, sama-sama kita free of dosa. Tak ada dosa dengan kita. Tak ada siapa pun kita berdendam. Tak ada siapa pun kita benci. Tak ada siapa pun kita tidak maaf. Dan tiada siapa pun kita dengki. Kita kena free sebelum kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehendak yang dikatakan Rabbana ighfir lana. Nampak tak? Apa bukti yang menunjukkan bahawa penghalang utama syurga untuk kita duduki adalah keampunan Allah? Kalau Allah tak ampun, tiada tanda-tanda kita masuk syurga. Dalam surah Ali Imran ayat 113 Allah kata apa? Wasari'un. Sebab tu anak kata kita kena target dan bekerja keras, berlomba. Wasari'u, berlomba-lombalah kamu. Apa yang Allah suruh berlomba? Ila maghfiratin. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, berlomba-lombalah untuk kamu dapat apa? Maghfirah. Maghfirah. Maghfirah ialah kesucian diri dari dosa, sama ada kita dengan Allah ataupun kita sama kita. Lalu macam mana nak dapat maghfirah? Antara cara berlomba, minta doa tadi, Rabbana ighfir lana. Ighfir, maafkanlah. Dapat apa? Dapat maghfirah. Untuk dapat maghfirah, berlomba. Allah menggunakan sari'u at-tasara. Sara'a yusari'u musara'a. Musara'a ni bertumbuk. Bertumbuk. Soalnya begitulah, bekerja keras. Berlomba-lombalah kamu untuk dapat maghfirah. Lepas tu, wajannatin. Dalam ayat 133 tu, wajannatin, berlomba-lombalah kamu untuk dapat syurga. Amin tu. Oleh sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana kita baca doa, dan iman tadi pun baca doa ni, Rabbana ighfir lana, kita target dua perkara. Saya dengan Allah tak ada dosa sikit. Tak ada dosa. Macam mana nak boleh tak ada dosa? Minta maaf. Minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang panggil tahlil, kita kena pergi. Sebab dalam tahlil ada doa minta maaf. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tiga kali diulang supaya betul-betul kita fokus bahawa Allah itu maaf kita. Wa'fu anna waghfir lana. Allah susung hidup kita, sesama kita, supaya tidak berpecah. Warhamna, supaya Allah anugerahkan kepada kita rahmat. Subhanallah, comel tahlil. Dan tahlil tidak salah kerana berasaskan ayat 100, ayat 10 ini. Ayat 10 ini ayat, sebab Allah kata walladzina yaqulun, mereka itu sentiasa berdoa. Tahlil adalah doa, kan? Dan yaqulun berbentuk qaul. Qaul ialah ucapan yang didengar, yang difaham. Satu. Yang kedua, yaqulun berbentuk plural, jamak, menunjukkan boleh melakukan secara ramai. Kan? Yaqulun fi'il mudhari', yang menunjukkan sentiasa, boleh dibuat secara kerap, sentiasa. Okey. Apa hujah yang bahawa tahlil itu satu nilai Qurani? Cuba tengok doa yang kedua, yang selepas kita bersih diri tadi, kan? Doa yang kedua Allah kata apa? Wali ikhwanina. Kita doa, kan? Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Apa makna tu? Wali ikhwanina. Dan bagi ikhwan, saudara-saudara kami. Hak duduk mana saudara tu? Alladzina, yang mereka itu. Sabakuna, telah dahulu mereka kembali. Sabakuna, telah dahulu mereka kembali kepada Allah bil iman, dengan keimanan. Hak mati. Kita minta ampun kepada orang-orang yang telah dahulu pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya bila? Bila-bilalah. Tapi Allah kata di atas bermula dengan yaqulun, sentiasa meminta. Jadi ulama menyusun dengan dalam masyarakat supaya buat bacaan ramai-ramai. Ha? Tahlil, kita kata. Dia minta, pastikan. Maknanya hubungan kita dengan ibu bapa kita, hubungan kita dengan kaum kerabat kita yang telah mati, tidak terputus dalam doa ini. Tidak terputus. Masih lagi diminta oleh Allah dan dipuji oleh Allah orang-orang yang mendoa kepada orang-orang yang telah pergi. Nilai doa kita ialah supaya ahli kubur mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, yang anak-anak buat. Kerana hubungan keimanan, kan sabakuna bil iman, hubungan keimanan tidak terputus. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pergi pun kita bagi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tahiyat. Ada ulama mengatakan Nabi bila disalam, Nabi akan dikembalikan roh untuk menjawab setiap salam umatnya. Oleh sebab itu muslimin muslimat sekalian, dalam konteks doa tadi, ayat yang kedua, apa poin yang kedua ini, iaitu wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, maknanya kita kena menyusun strategi, membuat apa-apa program, memastikan ibu bapa kita yang telah pergi, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Apa program? Mungkin kita boleh buat sedekah untuk mereka. Tiap-tiap pagi kita datang rumah Allah dengan sengaja kita niat RM2, mak RM1, ayah RM1, supaya Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya bawa kepada ibu bapa, dengan sendirinya dia menambah. Sebab perbuatan ini perbuatan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu waladin salih ya du'ulah, anak yang salih yang mendoakan. Dia doa dan dia buat kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Maknanya poin yang kedua, kita berhubung, kita jaga dengan orang-orang yang telah dahulu pergi. Yang ketiga, tuan-tuan tengok dalam doa itu, wali ikhwanina. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Yang pertama tadi bersih diri, yang kedua hubungan dengan si mati, yang ketiga ialah hubungan sesama kita sekarang. Okey, kita dengan tuan-tuan ini, apa yang kita perlu? Allah kata wala taj'al, jangan engkau jadi ya Allah fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, rasa benci, rasa dengki, rasa dendam. Kepada siapa? Lilladina amanu, kepada orang-orang yang mereka itu confirm mukmin. Kita ada tak rasa dendam? Kalau ada rasa dendam, benci kerana sebab-sebab berbagai-bagai, kita kena cari pendekatan, cari cara untuk bermaaf-maafan. Sebab orang yang ahli syurga, dia ada empat sifat disebut dalam surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134. Antaranya mereka infak, yang kedua mereka tahan marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang tidak dikenali di kalangan apa ni ahli Mekah, atau pun kata sahabat, dia minta nasihat Nabi. Tolonglah nasihat saya. Nabi kata antaranya ialah la taghdab, jangan kamu marah. Tanya yang kedua, apa nasihat lagi? La taghdab, jangan marah. Yang ketiga, nasihat lagi, jawab yang sama. Maknanya tahan marah ini bukanlah suatu benda yang kecil, sehingga Allah menyatakan wal kadhimin al-ghaib, orang yang tahan marah.
Satu nilai orang mukmin boleh tahan maut. Yang ketiga ialah wal afina 'anil nas, dia suka maaf. Yang keempat ialah orang yang terbuat benda-benda salah, dia minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita boleh wujud dalam masyarakat kita orang-orang yang suka bermaaf-maafan antara satu sama lain, dan kita ni yang hadir pada pagi ini ni, kalau kita boleh clearkan dari kita sifat-sifat ataupun hubungan kita, maknanya kita antara kita ni 100% tak ada masalah, kan? Isu tak ada. Sesatlah grup kita. Keluarga kita macam mana? Kita check keluarga kita. Ada tak isu-isu? Kita tak nak jumpa Allah dengan adanya perkara-perkara yang masih lagi tidak diselesaikan apa sebab sekalipun. Okey, tiga kan. Jadi tuan-tuan, bersih diri, rabbana ighfir lana. Mohon doa kepada orang yang telah pergi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hubungkan silaturahim sesama kita, tidak ada masalah hubungan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Baik, kalau kita ada tiga ni, kehidupan berikut Allah kata rabbana innaka raufur rahim. Kita mintalah tu. Rabbana innaka raufur rahim. Kita melihat tidak ada tanda-tanda minta, tetapi kita menyatakan kepada Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, rauf, maha penyantun, rahim, maha pemberi rahmat. Anda suka terjemah rahim ini, maha pemberi rahmat. Sebab daripada rahim, datangnya rahmat. Maha penyayang. Sayang dia beri rahmat, dia beri apalah. Baik, dalam yang terakhir ini, rabbana innaka raufur rahim, kita puji Allah maha penyantun, kita puji Allah maha pemberi rahmat, kita nak apa? Kita nak dua ajalah, santunan Allah dengan rahmat Allah. Hidup kita ini kalau Allah jaga, pasti kita tak sesat. Allah menyantuni hidup, melestarikan. Tu dalam khutbah wilayah semalam, tajuk apa ni, kelestarian masyarakat. Itulah, selangor tak tahu sebab ada apa solat kat masjid wilayah semalam. Nah, sebenarnya lestari ni makna menyatu ni, rauf, rafah. Anda guna istilah rafatul akrabin, menyatuni kaum kerabat terdekat yang anda sebut kuliah sebelum ni. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, bila mana kita doa rabbana innaka raufur rahim, kita nak Allah santuni hidup kita. Dengan santunan Allah itu, kita akan dapat satu nilai lagi, dia panggil rahim Allah, kasih sayang Allah. Rahim ialah nama Allah, sifat Allah. Kita akan dapat daripada rahim itu rahmat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dalam penyelidikan bahasa menyebut tiga. Anda selalu sebut ni, tapi supaya kita ingatlah. Rahmat ini pertama, apa yang kita perlu dunia kita dapat. Yang kedua, yang kita dapat dijadikan pahala. Yang ketiga, kita dilepaskan sebarang kesusahan hidup dunia dan kubur serta akhirat. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila mana kita baca doa ini, rabbana innaka raufur rahim, dalam hati kita target, ya Allah, engkau santunilah hidup kami serta engkau kurniakanlah segala keperluan dunia akhirat, dan lepaskanlah daripada sebarang musibah, maka sempurnalah hidup. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa ni, perkara yang anda nak sebut untuk perkara pertama pada pagi ini. Saya nak kait juga dengan ayat 6 surah Insyiqaq. Ayat 6 surah Insyiqaq yang anda sebut awal tadi. Surah 6 ni, apa ni, ayat 6 surah Insyiqaq ini, Allah panggil kita nak bagi tahu satu soalan hidup, soalan hidup yang amat besar, yang dinamakan anugerah bertemu Allah.
anugerah bertemu Allah yang dinamakan mulaqullah, mulaqullah ataupun mulaqillah. Cuba lihat ayat 6 surah Insyiqaq, surah yang ke-84. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhal insan. Nah, innaka, saya sebut, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika famulaqih. Allahu akbar. Perkataan akhir sekali tu Allah kata famulaqih. Fa tu maknanya jawablah. Bila kamu, kata Allah, wahai manusia, ya ayuhal insan, innaka, sebenar-benarnya engkau, gitu Allah tunjuk pada kita secara sungguh-sungguh. Inna tu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh engkau wahai manusia, kadih. Apa nak kadih? Anta kadih. Kadih ni kadhan, berpenak-penak, bersusah payah. Kadih isim fa'il, subjek, yang menunjukkan seorang yang amat-amat susah. Untuk apa? Ila rabbika, ai ila liqa'i rabbik, kepada berjumpa dengan Tuhan engkau. Syarat selamat akhirat boleh jumpa dengan Allah. Kadhan, penak sungguh-sungguh. Lalu famulaqi, dengan sebab kamu boleh bertahan sabar dengan empat perkara tadi, kan, dengan bermaaf-maafan, dengan tahan mara, dengan sentiasa istighfar, dengan infak semua tadi, maka layaklah kita digelar mulaqillah. Famulaqihi tu Allah. Famulaqillah, kamu digelar mulaqi. Mulaqi ni sifat, sifat subjek, makna pelaku. Makna mulaqi ni daripada laqa yulaqi, mulaqi, orang yang bersemuka dengan Allah, menghadap Allah. Mulaqi al-malik, menghadap tuanku sultan. Semua nazir-nazir negeri Selangor besok kena menghadap tuanku sultan untuk menerima amanah menjadi nazir, juga iman satu. Ni mulaqi sultan, besok mulaqillah. Hari ni nak mengambil satu tugas pun kena berjumpa ketua negeri sultan, kan. Besok nak masuk syurga, takkan tak perlu jumpa Allah. Nak masuk syurga, yang dalam syurga ni masya Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatun, apa lagi dalam apa ni Allah sebut tentang syurga, hebat syurga kan. Jannat disebut dalam surah Baqarah, apa ayat ayat apa ni, bukan surah 1, 2, 3, 4, surah 4 apa dia panggil, wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha, dan syurga ni kullama ruziqu minha, setiap kali mereka mendapat rezeki daripada syurga itu, qalu kullama ruziqu minha qalu hadha atau dia kata wa utu bihi mutasyabiha. Apa, siapa ingat tu
وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. Nah, tiap-tiap kali mereka mendapat makanan-makanan buah-buahan rizqan, hadha alladhi ruziqna min qablu. Lalu mereka, hak ni aku makan selalu dah di dunia. Wa utubihi mutasyabihah, diberi sama dengan apa yang mereka rasa di dunia, yang mereka apa makan di dunia tapi dengan rasa yang lain. Walahum fiha azwajun mutahara, mereka dianugerahkan isteri-isteri yang ramai yang masih lagi dara. Hum fiha khalidun, mereka berada selama-lamanya di dalam syurga. Takkanlah syurga yang begini hebat, kehidupan yang kekal abadi, nak masuk tak boleh jumpa Allah, tak perlu jumpa Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan, syarat untuk masuk syurga, kita mesti dianugerah namanya mulaqillah ataupun mulaqullah, orang yang bertemu secara berhadapan dengan Allah. Kan laqa yulaqi mulaqi liqa liqa liqa, kan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan dirahmati Allah, Allah kata engkau akan berpenat, innaka kadihun ila rabbika, kerana nak jumpa Allah. Kadham, penat sungguh. Famulaqi, kamu akan bertemu. Tuan-tuan, apa perancangan kita yang kita rasa ini satu benda yang penat untuk kita lakukan demi mencari redha Allah? Apa benda yang kita kena buat hari ini? Tuan-tuan rasa apa? Saya nampak begini. Pertama sekali, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, sesiapa yang mendirikan solat maka dia telah mendirikan agama. Waman apa tu? Waman tarakaha, sesiapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad din, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan kehidupan beragama. Maka perjuangan yang kita kena penat lelah, nombor satu sekali dalam hidup kita ialah pastikan kita boleh solat dengan sempurna. Solat yang sempurna yang menyebabkan kita mukmin ini hebat dipandang oleh kafir-kafir, dan kita orang mukmin ini bersatu padu seperti mana yang berlaku di zaman Nabi bersama para sahabat, yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Fath ayat 29 ayat akhir. Hak tu kita nak target sekarang ni tuan-tuan. Setelah kita Allah, kita mastikan diri kita, kita mastikan kepada diri kita untuk jumpa Allah. Kerana syarat untuk syurga kena jumpa Allah, maka kita buat satu projek mempastikan diri kita, keluarga kita, untuk tidak tinggal solat. Dan solat yang Allah ajar, yang Nabi suruh, yang Nabi tunjuk pada kita ialah solat yang berbentuk jamaah. Dalilnya dalam surah Fath ayat terakhir, Allah menyebut apa dia? Surah terakhir itu, surah Fath. Muhammadun. Kita cuba tengok. Muhammadun Rasulullah, subjek predikat. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersama Nabi? Para sahabat. Apa orang bersama, bagaimana orang bersama Nabi? Ashidda'u 'alal kufar, ashidda' syadid, nampak kuat. 'Alal kufar,
bila berdepan dengan orang-orang kafir. Dia nampak hebat. Tetapi sesama Islam bagaimana? Ruhamau bainahum. Berkasih sayang sesama mereka. Oh hebatlah sahabat Nabi. Dia bersatu padu, kasih. Ruhama rahim. Rahim ni rahmat. Rahim ni kasih. Kasih. Tengok Allah, aku lama dah tak tengokmu. Sukalah tengok seminggu tak tengok tu lama dah rasa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut semalam kita belajar. Saya belajar semalam dengan seorang guru tentang hadis ini. Dia kata, kalau engkau kasih seseorang kerana Allah, engkau kena sebut kat dia, aku kasih kepadamu. Fal yukhbirhu, dalam hadis itu. Maka engkau beritahu dia, aku kasih kepadamu. Sahabat berkasih sayang sesama mukmin. Aku tengok mu sukalah, mu bagus. Aku suka padamu, dunia akhirat. Isteri kita, tak, aku suka kepadamu, aku sayang kepadamu. Anak kita, kita kata, sebab kita target mereka dan kita ruhamak, berkasih sayang. Jadi para sahabat dengan Nabi ruhamak dengan orang Islam. Tetapi orang bukan Islam yang menentang Islam, asyiddah, menunjukkan ke apa kita panggil, syadid, straight, tegas dalam benda-benda yang tegas. Asyidda'u bainahum. Sampai ketegasan Nabi dan para sahabat ni disebut dalam hadis lain, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Sehingga Allah anugerahkan kepada Nabi dengan sebab usaha mereka itu, sebulan musuh-musuh masa perang tu nak sampai pada Nabi dah gentar, gementar dah hati, takut. Ini nilai apa yang Nabi dapat dengan sahabat? Nilai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Dalam ayat surah yang sama yang kita baca tadi, Allah bagi tahu kita, tarahum asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Apa puncanya? Tarahum, kamu tengok mereka. Tara dengan mata, kamu lihat mereka. Apa yang mereka buat? Rukaan, sujadah. Rukaan hal tu dalam standard ayat tu, rukaan hal. Kalau hal mesti plural. Rukaan dengan makna raqi'in, sajidin. Hal mereka rakaat, sujud secara bersama. Ini punca kekuatan umat. Rakaat dan sujud secara bersama. Subhanallah. Kita kena asaskan, kena asuh masyarakat kita supaya rakaat sujud secara bersama dalam solat lima waktu yang dibuat oleh Nabi bersama para sahabat, sehingga mereka dianugerahkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainah. Kenapa mereka ini bersungguh-sungguh rukaan sujudan secara berjamaah? Disebut ayat berikut ialah yabtaghuna fadla. Yabtaghuna, mereka ibtigha, mereka rebut fadla. Fadla apa? Anugerah. Okey, kita sembahyang subuh kan, apa anugerah yang Allah beri pada solat subuh tadi? Anugerah ialah Allah beri kepada kita 27 kali ganda solat seorang. Ini fadlah. Ini anugerah Allah. Kalau kita sembahyang seorang, satu darjah yang kita dapat. Lalu Nabi buat secara berjamaah, diganda, dianugerahkan sampai 27 kali ganda. Sadaqah yang kita sedekah, fadlan minallah, yabtauna fadlan minallah, ialah RM1 sama dengan 7,000 yang kita dah setuju, kita kirakan dalam ayat 262. Allah sebut surah Al-Baqarah kan, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maknanya RM1,000 Orang inilah mereka yang bertahuna fadlan minallah, para sahabat.
Last sekali ialah waridwana, dia mendapat redha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridwan ialah kemaafan Allah dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, untuk mendapat hijrah, melaksanakan hijrah-hijrah yang dibuat oleh para sahabat ini, kita kena berpenat lelah. Sehingga Allah kata, innaka kadihun ila rabbik. Dan ayat apa? Ayat 6 surah Insyiqaq. Innaka kadihun ila rabbika kadham, penat sungguh-sungguh. Famulaqi, selepas itu engkau layak bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Iaitu bila kita jumpa Allah, kita dianugerahkan buku lantikan. Kalau kita menghadap sultan, dia akan beri ubat tikah pelantikan nazir imam masjid-masjid Selangor besok. Kalau Allah dianugerahkan berjumpa, diberi untuk mulaqillah, apa anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang layak berjumpa Allah ini? Kata Allah, dua. Yang pertama yang kita target nak ialah ayat 7 surah Insyiqaq. Allah kata, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang dianugerahkan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang ni yang kita nak. Kita akan mengambil surat amal kita, buku catatan amal kita dengan tangan kanan. Ada orang yang tidak boleh jumpa Allah dan terima surah amal, tak tengok Allah. Iaitu ayat 10 surah yang sama, Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Itu belakang, tak nampak. Di luar. Okey, apa istimewa bila mana kita boleh jumpa Allah dan kita terima surah amal dengan tangan kanan? Itu anugerah yang cukup hebat. Ada dua kelebihan orang ni. Disebut dalam ayat 7, ayat 8 surah Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan yuhasab, dihisab. Bagaimana bentuk hisab orang ni? Hisaban yasira, hisab yang cukup senang. Ada ulama menyatakan hisab yasir. Yasira ni makna sahla. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah ialah hisab tanpa ada kes, tanpa bicara, tanpa soal. Cek je, cek, 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 cek. Satu. Lepas. Ini kita kena target, tuan-tuan dan rahmati Allah. Satu, kelebihan orang yang terima surat bila jumpa dengan Allah dengan kanan ialah hisab tanpa bicara. Yang kedua ialah wayang qalibu, ayat 9 surah Insyiqaq. Wayang qalibu, dan mereka akan yang qalib. Daripada inqalaba, yang qalibu ni mana berpindah ke satu tempat untuk mencari keluarga. Ila ahlihi, kepada keluarganya. Yang qalibu ila ahli, berpindah mencari keluarga. Dan bila berjumpa, bagaimana keadaan mereka? Masrura, seronok. Yang qalibu ila ahli, itu kelebihan. Tuan-tuan, ahli ini apa makna ahli? Kebanyakan ulama menterjemahkan ahli ialah ahli keluarga. Ada dalam penggunaan ahli ni ahli jemaah. Bapak kita ni, hak mari ni ahli. Kalau kita betul-betul hubungan kita ni, kaum kerabat ni, ahli masjid ni, akrab, besok diberi peluang seperti mana kita duduk sembang minum kopi lepas pada ni. Masa sebelum kesyukur jumpa balik, ya Allah, masrurah.
betul lah, dulu mu malah kan, malah masjid aku kata kamu hari ya sabar, mu dengar aku cakap, sekarang ni kita jumpa balik sembang. Nah, seronok-seronok. Ini satu kelebihan yang kita target, kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Boleh tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Allahu Akbar. Kita boleh jumpa balik ahli jemaah ni. Juga ahli-ahli keluarga kita. Ahli mungkin ahli qariah. Ahli juga dikatakan semua orang mukmin. Wallahu a'lam. Tadi cuma kita kena target. Ana nak target sekarang ni nak kumpul keluarga ana daripada adik-beradik bak ahli ni. Kemudian pak saudara, mak saudara, sepupu, anak sepupu, cucu-cucu lah kalau ada cucu. Kita hak ada ni kita kumpul semua. Kita buat satu program Rafatul Akrabin. Satu program Rafatul Akrabin. Menyantuni kaum kerabat terdekat, susun. Untuk cek benda-benda tadi. Satu lagi program yang anda rasa nak sangat ialah ahli masjid. Rafatu ahlil masjid. Menyantuni ahli jemaah yang mari rumah Allah SWT. Nak pastikan semua yang hadir ini sebagai satu jaminan menerima surat tangan, surat aman dengan tangan kanan. Pastikan syarat-syarat ada. Syarat-syarat ada. Sehingga kita layak digelar mulaqillah. Orang yang dianugerahkan menghadap Allah untuk menerima surat amal. Kerana kita amat-amat rindu kepada melihat wajah Allah tanpa dihisap segala dosa-dosa yang lampau Allah ampun. Yang kedua, kita rindu kepada keluarga kita yang telah lama mati dan kita tak ingat dah rupa macam mana setengah-setengah lama-lama tu. Dan besok dibangkit dengan wajah yang bukan saat dia meninggal tapi dibangkit dalam wajah umur 30-an. Kita 30 ingat dah macam mana kita dulu? 33. Ingat tak? Kalau boleh jumpa balik umur. Boleh. Kalau kita betul-betul, kita akan tengok umur kita yang macam tu. Dan segok masa macam tu. Bukan macam segok sekarang. Kali segok juga. Tapi segok macam macam ni lah. Kan? Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa. Dan kita merancang. Dan kita kena pasti bahawa apa yang kita bincang pada pagi ini menjadi realiti dalam hidup kita saat kita sebelum mati. Kerana bila mati tak ada peluang dah untuk kita nak susung perkara-perkara begini. Nah, telah apa membuat satu boran khas untuk tahlil. Saya ubah boran tahlil tuan-tuan. Saya letak tiga perkara. Sebab tadi ya, sebab ayat Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaq. Okey, tuan-tuan, kita pergi tahlil itu yakin dah Allah terima tahlil kita. Yang kita minta pada ayah kita. Yakin dah? Apa bukti yakin? Pergi dalam keluarga, kita duk tahlil, keluarga tak tutup aurat. Ada yang derhaka kepada Allah. Kok mana kita yakin? Sedangkan ada orang tak nak ikut Allah pun. Kita je orang masjid duduk doa. Anak-anak dia duduk isyak okok kat luar. Tak baca bersama, tidak doa bersama. Kan? Kok mana kita boleh yakin? Dalam masa yang kita meminta Allah pun masih lagi berderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak nak pun minta bersama. Oleh sebab itu, anda buat dalam barang tahlil itu untuk masjid ni lah. Anda tak kata syarat-syarat, anda kata tanda-tanda doa tahlil kita diterima Allah. Pertama, keluarga si mati bersama-sama dengan jemaah masjid membaca tahlil. Yang kedua, semua keluarga mematuhi syariat Allah saat membaca tahlil. Maknanya yang tutup aurat kena tutup aurat. Tak boleh orang duk tahlil kita duk syokok. Kan? Kemudian
dua tu, yang ketiga pun dah tak ingat. Cariah hak hak buat patuh syariah tu. Maknanya kita pergi tahlil, beri barang tahlil, dia baca, oh ini syarat tahlil baru, syarat baru. Dia marah masjid, dia kata, nak tahlil pun buat syarat juga. Tak, saya tak kata syarat, tanda-tanda. Kalau tuan-tuan bersetuju, panggillah kami. Kalau tak setuju, panggillah juga. Jadi ustaz, saya tak setuju dengan tanda-tanda, tak kisah. Saya berpandangan, tak ada masalah pun. Minta-minta, eh? Kita buat jugalah. Tapi, seorang imam, seorang ustaz, seorang yang faham, baca pun tak yakin Allah terima. Saya tak yakin Allah terima. Kalau saya baca, tengok tuan rumah, selama je lalu kot depan orang tahlil dengan tak tutup auraan apa. Rasa jauh dengan Allah SWT. Rasa berdosa dengan Allah. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang rahmati Allah, satu benda yang kita kena buat ialah mengenal pasti dalam doa-doa kita itu, kita patuh syarat-syarat akrab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelah pagi ni, moga-moga ianya memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dua perkara lah tu, mana kita, kaum kerabat kita, kita jaga, dan semasa kita berdoa untuk si mati, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan merahmati kita dan mengakhirkan hidup kita dengan husnul al-khatimah. Qul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.